Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Masih dalam semangat kemerdekaan hari ini, saya akan menyampaikan perkembangan kasus pada periode kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini dibandingkan dengan periode kemerdekaan Republik Indonesia di tahun lalu. Seperti yang kita ketahui, perjuangan Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 di tahun ini sudah memasuki tahun ketiga. Tantangan yang dihadapi di tahun pertama, kedua, dan ketiga tentunya berbeda-beda. Tahun pertama kita lewati tanpa perayaan upacara maupun lomba tujuh belasan, karena sedang diberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Di tahun kedua, perayaan kemerdekaan juga dilakukan secara hybrid, dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, mengingat kita masih dalam periode puncak kasus dan kematian akibat varian delta. Kita patut berbangga diri bahwa berkat kerja keras, gotong royong, dan semangat seluruh lapisan masyarakat Indonesia, mulai dari tenaga kesehatan sebagai garda terdepan, pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat hingga tingkat terkecil, yaitu RT atau RW, Indonesia terus menunjukkan perbaikan dalam jumlah kasus dan penanganan COVID-19 hingga saat ini. Hal ini terbukti. Dengan jika dibandingkan pada 17 Agustus 2021, dengan 17 Agustus 2022, maka kasus positif harian menurun 53 persen dibandingkan tahun lalu, di mana tahun ini sebesar 5.000 kasus harian, sedangkan di tahun lalu sebesar 11.000 kasus harian. Kasus kematian menurun drastis sebesar 91 persen dibandingkan tahun lalu di mana tahun ini sebesar 19 kematian harian, sedangkan di tahun lalu sebesar 220 kematian harian. Persentase kasus aktif per kemarin sebesar 0,84 persen dengan jumlah kasus aktif sebesar 53.000 ribu. Sedangkan di tahun lalu persentasenya sebesar 9,21 persen dengan jumlah kasus aktif lebih dari 358.000. ribu. Persentase kesembuhan per kemarin menyentuh angka 96,66 persen. Meningkat dibandingkan pada tahun lalu yang sebesar 87,71 persen. Dan terakhir, angka keterisian tempat tidur di tingkat nasional menurun drastis pada tahun ini, yaitu hanya sebesar 6,44 persen dibandingkan dengan tahun lalu yang hampir mencapai 40 persen. Selain itu, upaya seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah dalam perlindungan masyarakat dengan membentuk kekebalan komunitas melalui program vaksinasi juga mengalami perkembangan yang patut kita banggakan. Di tahun lalu, cakupan dosis satu hanya sebesar 26,4 persen dan dosis kedua sebesar 14 persen. Sedangkan di tahun ini, dosis 1 telah meningkat menjadi 86,52 persen dan dosis kedua sebesar 72,68 persen. Di tahun ini juga, kita telah melaksanakan program vaksin booster dengan cakupan saat ini sebesar 25,1 persen. Dilihat dari indikator-indikator kasus di atas, dapat dikatakan bahwa di tahun ini terdapat perkembangan signifikan ke arah yang lebih baik dalam penanganan dan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Terlihat juga dari kegiatan upacara kemerdekaan dan perayaan lomba-lomba tujuh -lomba belasan yang kembali banyak dimeriahkan oleh warga masyarakat, menandakan bahwa kita telah berhasil bangkit dari pandemi ini. Sejalan dengan tagline kemerdekaan tahun ini, "pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat". Di tahun ini, kita berhasil membuktikan bahwa Indonesia telah pulih lebih cepat dibandingkan kondisi pandemi di tahun lalu. Terlihat dari adanya perbaikan dari indikator-indikator yang telah saya sebutkan tadi, hal ini juga diiringi dengan bangkit lebih kuat pada kapasitas penanganan COVID-19, dari mulai kapasitas fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan strategi penanganan dengan kebijakan berlapis dan pelibatan seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah. Tentunya, kondisi ini harus kita jaga, bahkan kita tingkatkan terus semangat kita. Agar kedepannya, kasus COVID-19 di Indonesia tetap aman dan terkendali. Tidak lelah, saya ingatkan bahwa dalam berkegiatan masyarakat, tetap gunakan masker dengan benar. Selain itu, terus tingkatkan cakupan vaksinasi dosis ketiga dengan mengingatkan kepada kerabat yang belum vaksin. Selain melihat perbandingan kondisi kasus pada hari kemerdekaan Indonesia dari tahun ke tahun, saya juga hendak kembali mengajak masyarakat mengilas balik kebijakan yang berlaku pada tiap fasenya. Dapat dilihat pada slide bahwa dari tahun ke tahun aktivitas masyarakat masih tetap dikendalikan di bawah kebijakan nasional. Hal ini mengingat secara global termasuk Indonesia masih belum sepenuhnya pulih dari Covid-19. Sehingga diperlukan safety net berupa kehati-hatian dan kewaspadaan di tengah aktivitas sosial ekonomi yang terus berjalan, dan secara alamiah mampu meningkatkan peluang penularan jika berjalan tanpa pengawasan. Namun, sebagaimana yang selalu disampaikan, bahwa pemerintah Indonesia selalu berusaha adaptif dengan keadaan pandemi yang amat dinamis. Hal ini berhasil mendewasakan masyarakat serta tata kelola penanganan kesehatan secara umum, diawali dengan banyak rasa ketakutan, ketidaksiapan, maupun kekakuan dalam menghadapi suatu hal yang baru saat ini kita telah bergerak menuju kemandirian, baik per daerah maupun individu. Contohnya, saat penerapan PSBB yang mungkin masih cukup rigid dan ketat dalam pembatasannya. Pemerintah bersama masyarakat belajar melakukan modifikasi di tengah kebutuhan pemulihan ekonomi nasional. Akhirnya, lahirlah kebijakan baru seperti PPKM yang tentunya juga tetap memperhatikan ketidakpastian yang muncul, layaknya kemunculan varian baru maupun ketersediaan alat dan obat seperti vaksin COVID-19. Alhasil, saat ini. Kita patut berbangga karena Indonesia menjadi negara dengan jumlah dosis vaksin yang diberikan terbesar kelima di dunia. Selain pencapaian di sektor kesehatan, Indonesia mampu bertahan secara ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen sejak triwulan keempat tahun 2021 lalu. Namun saat ini, kita kemerdekaan dengan berbagai pencapaian yang telah diraih harus mampu diisi dengan pembangunan berkelanjutan. Tugas kita bersama kita saat ini, khususnya menuju endemi COVID-19, yaitu terus mengasah kemampuan mengelola risiko penularan masing-masing secara kolektif. Hal ini bertujuan untuk mempertebal lapisan proteksi dari berbagai ancaman penularan. Kita sepatutnya banyak melakukan refleksi dari beberapa fenomena, layaknya kembali terinfeksinya seseorang setelah divaksin atau setelah sudah sembuh. Hal ini karena semakin kompleksnya karakteristik virus COVID-19 yang terus berubah, maka semakin besar pula proteksi yang dibutuhkan. Layaknya agar tidak kehujanan secara sempurna, memakai payung saja tidak cukup. Begitu juga untuk dapat menjamin kita tidak terpapar sedikit pun dengan virus COVID-19 yang masih menyebar di komunitas. Pada prinsipnya, modalitas untuk dapat pulih lebih cepat. Bangkit lebih kuat di masa pandemi COVID-19 dapat dibagi menjadi dua, yaitu modalitas kolektif. Di antaranya, yang pertama adalah kekebalan komunitas dari vaksinasi dan infeksi alamiah. Hasil survei pada bulan Juli 2022 menunjukkan bahwa 98,7 persen masyarakat sudah memiliki antibodi. Namun, perlu digarisbawahi bahwa antibodi pun memiliki jangka waktu, sehingga diperlukan penguat agar keduanya tetap cukup dalam tubuh. Sehingga, vaksinasi booster menjadi penting untuk setiap orang yang memenuhi kriteria kesehatan yang ditetapkan. Yang kedua, ketersediaan vaksin, kita perlu memanfaatkan stok vaksin yang ada, khususnya pemerintah daerah perlu terus mengawasi pendistribusian vaksin beserta kualitasnya sebelum disuntikkan kepada masyarakat. Pun sebagai masyarakat kedepannya harus proaktif pergi ke sentra vaksinasi untuk di booster sesuai jadwal yang telah ditetapkan sejak penyuntikan vaksin terakhir karena target kita adalah pemenuhan dosis vaksin terlengkap. Yang ketiga adalah ketersediaan pengobatan. Manfaatkan pelayanan yang ada untuk memeriksakan diri seperti testing saat merasa bergejala atau kontak erat, maupun pelayanan perawatan, serta pengobatan saat sakit, dan pasca sembuh untuk mencegah efek samping COVID-19 atau long COVID. Yang keempat adalah kebijakan sektoral yang lebih spesifik: seluruh unsur di masyarakat wajib mendukung pembentukan dan implementasi kebijakan COVID-19 terkait mobilitas, protokol kesehatan, maupun vaksinasi. Pemerintah sampai tingkat daerah wajib membuat kebijakan yang satu narasi dengan apa yang ditetapkan secara nasional. Akademisi dapat mendukung pembentukan kebijakan yang berbasis sains atau ilmu pengetahuan, media terus membantu menjelaskan isi kebijakan secara berimbang kepada publik, dan swasta mampu mendukung berbagai upaya pengendalian dan implementasi kebijakan di sektornya masing-masing serta masyarakat terus disiplin dengan kebijakan yang berlaku. Modalitas individu diantaranya adalah yang pertama adalah budaya perilaku hidup bersih dan sehat dalam berbagai aktivitas. Budaya diantaranya berolahraga, tidur yang cukup, menjaga kondisi kejiwaan yang baik dan bahagia, dan tentunya protokol kesehatan 3M di seluruh sendi aktivitas kita. Yang kedua, proteksi maksimal oleh populasi berisiko atau rentan terinfeksi. Misalnya, orang yang tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan, penderita komorbid, atau orang yang sudah divaksin namun tidak lengkap, termasuk bagi mereka yang belum divaksin dan telah melampaui jadwal penyuntikan dosis lanjutan. Untuk itu, perlu adanya proteksi maksimal yang dilakukan saat beraktivitas, misalnya. Menjauhi keramaian maupun penggunaan masker dua lapis, terakhir sebagaimana yang disampaikan oleh presiden, bahwa kita perlu menjadikan pembelajaran COVID-19 untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan, terus pertahankan kolaborasi Pentahelix serta utamakan upaya pencegahan dan promotif untuk Indonesia yang lebih sehat. Sekian konferensi pers hari ini, saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab media. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Pertanyaan pertama dari Fitri liputan6.com. Seiring dengan tidak lagi dialokasikan anggaran khusus COVID-19 dan pen tahun depan, ada rencana pertimbangan vaksin COVID berbayar pada tahun 2023 untuk kelompok non PBI BPJS kesehatan. Bagaimana pembahasan rencana vaksin COVID berbayar saat ini? Apa saja pertimbangannya? Lalu apakah kemungkinan program vaksinasi COVID tahun depan akan menjadi sebuah pilihan? Terima kasih. Baik, terima kasih Liputan 6.com. Pemerintah saat ini berfokus mendorong masyarakat untuk melengkapi vaksinasinya, termasuk vaksin booster satu untuk umum dan booster kedua untuk sumber daya manusia kesehatan. Kemudian tidak lelah saya minta kepada pemerintah daerah yang masih belum memenuhi target 30% untuk vaksin booster, khususnya daerah yang masih mengalami peningkatan kasus tinggi seperti Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, untuk segera meningkatkan cakupan vaksinasi boosternya. Peran pemimpin daerah, seperti gubernur, wali kota, bupati, camat, sampai tingkat RT atau RW, salah satunya untuk mengajak masyarakatnya melakukan vaksinasi COVID-19, mengingat efektivitas vaksin akan menurun setelah 6 bulan bagi orang dewasa normal dan 3 bulan untuk lansia. Pada prinsipnya, pemerintah senantiasa terus melakukan sosialisasi serta perlindungan kepada masyarakat demi mempertahankan herd immunity yang tinggi. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan selanjutnya dari media yang sama. Kementerian Kesehatan menambah jumlah target sasaran vaksinasi COVID-19 dari 208,2 juta menjadi 234,6 juta. Penambahan jumlah sasaran ini akankah mengubah target capaian vaksinasi covid yaitu 70 persen dari populasi? Kemudian dengan penambahan target sasaran ini apakah pemerintah optimis dapat mengejar capaian vaksinasi covid lebih tinggi lagi mengingat masih banyak masyarakat yang belum menerima vaksin dosis 2 bahkan vaksin dosis 3 pun masih belum naik secara tajam terima kasih baik terima kasih terkait dengan penyesuaian jumlah target vaksinasi akan diinformasikan segera oleh Kementerian Kesehatan yang tentunya telah melalui perhitungan epidemiologis terlebih dahulu seyogyanya upaya ini semata-mata untuk memberikan perlindungan optimal di tengah dinamika pandemi COVID-19 sehingga baik vaksin dosis 1, 2, 3, bahkan 4 akan terus ditingkatkan cakupannya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan ketiga dari Theomedcom.id Pemerintah Thailand mengumumkan akan menganggap COVID-19 seperti flu biasa mulai Oktober 2022 nanti. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah akan segera masuk ke fase endemi juga? Terima kasih. Terima kasih medcom.id. Indonesia selalu memantau dan memonitor keadaan COVID-19 di tingkat nasional dan internasional, khususnya negara-negara tetangga di Indonesia. Prinsip kehati-hatian dan selalu berbasis data akan dilakukan pemerintah dalam membuat kebijakan penting terkait COVID-19. Dimohon uh, selalu memantau perkembangan COVID-19 dan update dari pemerintah. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan terakhir dari media yang sama. Bagaimana pemantauan Satgas terhadap acara 17-an yang ada di masyarakat? Apakah cukup tertib protokol kesehatan mengingat pemerintah telah mengizinkan perayaan dan lomba 17, uh, 17 Agustus boleh dilakukan secara langsung? Terima kasih. Terima kasih. Kegiatan acara atau perlombaan 17-an terpantau lancar dan masyarakat masih menerapkan protokol kesehatan. Meskipun ada beberapa yang terpantau tidak menggunakan masker, terakhir mengakhiri konferensi pers pada sore hari ini dalam rangka kemerdekaan Indonesia ke-77. Saya hendak mengajak masyarakat untuk menyongsong perubahan ke depan yang lebih baik, dengan menggerakkan seluruh sektor sosial dan ekonomi di masa pemulihan akibat COVID-19, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan kita jadikan momentum kemerdekaan tahun ini untuk bersama fokus meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pribadi serta semangat gotong royong dalam beradaptasi kebiasaan baru hidup berdampingan dengan Covid-19. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi hanya akan pergi bila kita saling peduli, sebab bila tidak, gelombang baru datang dan pergi. Berani mengingatkan orang lain untuk lindungi diri, saling jaga, mau menerima, dan rela memberi. Kencangkan lagi maskermu, kurangi mobilitas, dan hanya untuk yang perlu. Rutin olahraga dan vaksinasi lengkap demi imunitasmu. Kita percaya, kita pasti bisa.